teman-teman, kita mau lanjutin lagi Wreckfest-nya Karin Mod ya. Terakhir kita main, terus kita masih di yang championship-nya yang pertama, regional juniors nih. Tapi udah mau selesai ya, kita udah banyak yang kita mainin. Ada beberapa yang masih kunci, tapi kita kali ini akan mainin yang bisa dulu nih. Nah, ini kita potong rumput lagi teman-teman. Ini kita kejuaraannya yang potong rumput lagi. Tapi tracknya nggak tahu kayak gimana yang sekarang nih. Langsung aja. Oh, seru nih. Angka 8 gitu. Kalau angka 8 gini, berarti pas di tengah-tengah tuh nanti bisa ketemu ya. Seru sih. Oke, langsung aja. Oke, wow. Seru nih. Gak usah ada yang di setting ya, langsung aja. Belum apa-apa, udah pengen ketawa. Tuh, gue pengen lebih serius sedikit dengan sekarang. Jadi gue coba ambil racing line ya, ambil bagian dalam. Ini kenapa diarahin keluar? Masih di situ dia. Nah, yang lambat gitu tuh. Rasanya kok yang lain lebih kenceng ya? Kita peringkat kelima. Wait. Nah. Coba lihat view dalam gua. Waduh, udah final lap aja nih. Wih. Susah juga ya. Susahnya tuh pihak lain kenceng banget. Wow, udah menang dia. Berapa kita? Ya! Ke 6 kita finish ya. Targetnya pertama. Aduh, kita coba sekali lagi ya. Restart lagi sekali lagi. Apa perlu di upgrade dulu kali ya ini gue ya. Tapi enggak kayaknya. Oke. Ayo, kita harus bisa pertama. Kunciannya harus rapi ya kayaknya. Nah, yang begini nih. Rapih nih, nggak ada gangguan. Ayo susul lagi. Oke. Oke, ambil racing line nya. Ah, bener. Ayo, bisa kali ini. Racing line. Ayo. Finish di depan, guys. Bisa juga. Alhamdulillah finish pertama. Waktunya rapet-rapet juga sih. Tapi cuma satu kali balap kan nih. Berarti ini udah menang nih. Kita langsung lanjut lagi ke game berikutnya. Congratulations. Oke. Nah, udah selesai. Sekarang tinggal satu lagi yang perlu kita mainin buat sekarang. Ini nih, Demolition Racing Series. Folk Heroes. Ini dia. Kita pakai Skyline tua. Select. Start. Oh, ini kayaknya seru nih. Lebih banyak aspalnya nih. Terus tikungannya juga agak-agak sempit-sempit gitu nih kalau nggak salah nih. Ayo.
Nah. Oh, yang paling depan nih. Ford Bronco. Sementara yang lainnya sedan semua. Ayo, kita langsung nyodok depan, guys. Di luar dulu. Woi. Iya, udah ngebalik satu. Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Ya, 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 ya. Ya, iya. Aduh, tidak. Udah susah nih kalau udah ngebalik gini nih. Aduh. Langsung posisi belakang. Coba dalam. Kalau rame jalanannya nggak kelihatan sih dari dalam. Eh, keluar lagi dulu ya guys. Mana nih yang lain hilang? Agak jauh sih saya. Handlingnya udah agak aneh nih kayak. Oh, patah sini. Wah, abis ini udah lap terakhir nih. Wah, bisa nggak nih? Kita coba ya. Kita coba merapat ke depan. Uy, bisa sekali belok tuh tadi. Ayo, nempel ke depan. Wah, yang peringkat pertama udah finish. Wah, nggak dapet teman-teman. Wah, ketujuh kita. Tadi karena sempet kepelintir ya, jadi langsung ke paling belakang. Gak apa-apa ya, kita lanjut lagi soalnya ini ada 4 kali balap nih tadi gue lihat. Continue. Gak apa-apa. Kita harus bisa bagus sih tapi yang berikut ini supaya posisinya bisa naik. Oke. Ini kayak masih sama ya, tracknya kayak tadi, cuma agak belokannya agak dibedain dikit. Oke. Okay. sama gak ya tracknya? Kayak beda deh ya. Ayo, melesat ke depan! Waduh. Hey. Nah, udah kedua kita. Satu lagi. Oke. Hampir ya ngebalik arah. Itu barusan gue keyboardnya beloknya gue pencetnya udah gue tekan banget tuh. Itu keyboardnya gak jebol. Agak aman ya, agak aman tapi nggak boleh lengah, bisa-bisa kesusul. Oke, rapi aja beloknya. Bolehlah kita cek di dalam view-nya. Final lap. Agak nggak hafal track.
Oke, finish. Nah. Dapat juga pertama. Next, kali ini balapan ketiga. Gue belum hafal ya sirkuit-sirkuit ini. Dari namanya nggak tahu nih. Ini nggak tahu sama kayak yang tadi apa enggak nih. Beda sih ya. Beda terus nih kayaknya. Oke. Dari luar lagi. Kalau pertama-tama dari luar dulu. Kalau pas lagi rame, dari dalam gak kelihatan jalannya. Ambil dalam, ambil dalam. Weh, balik arah. Aduh, aduh. Waduh. Waduh, 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 waduh. Bagian makanin pagar gue di kiri. Waduh. Rusuh banget itu yang di kanan. John Burning. Waduh, waduh, kaget. Tiba-tiba dia langsung nyosor aja ke kanan. Sensi dia nih, John Burning. Pengen dikerjain tapi dia di belakang gua. Jangan lupa balik arah. Tipis. Oke. Rapat di Kuto nih. Jangan sampai susul. Final lap. Kalem, kalem, kalem. Balik arah kita di sini. Oke. Ambil tipis. Yoi. Wih, ngangkat. Final lap nih, jangan konyol nih. Nanti kita gagal di orang pertama. Nah, tuh kan mau disusul. Nah. Kembali tegang. Kita lagi satu belokan lagi teman-teman. Yes. Hihi. Dah. Kita sekarang menuju ke balap yang keempat. Gue rasanya pengen upgrade dulu deh. Coba ya kita nah ini terakhir. Coba kita garage upgrade. Mana aja sih tadi yang kita dapat upgrade-nya? Oke. Okay. Ini upgrade. Radiator upgrade. Intake manifold upgrade. Racing. 1000. 1000. Waduh. Vehicle not eligible. Oh, terlalu tinggi. Oh, udah kelasnya B. Oh, iya. Oke. Bentar. Ini standarin lagi. Oh, iya. Nah, ini udah B. Cek. Nah, ya udah berarti cuma bisa segini nih. 164. Kalau udah B kita nggak bisa pakai lagi soalnya. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Mesinnya sih ya agak lebih gampang lagi nih nyusulnya. Soalnya udah di-upgrade sedikit di bagian mesinnya. Mungkin kalau emang udah lebih kencang lagi, nanti berikutnya harus dinaikin lagi ya difficulty-nya. Gas! Ayo langsung menyodok ke depan. Langsung.
kenapa kompak gitu pada ke kiri? Ya, iya, iya, iya. Iya, iya, mundur, 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 mundur. Waduh. Jadi ke-14 kita. Oke, nggak apa-apa. Biar agak lebih menantang ya. Ini apalagi kan mesinnya udah di-upgrade tadi dikit. Waduh, balik arah lagi. Iya. Wah, finish keberapa nih kita? Semaksimal mungkin teman-teman kita bisa keberapa. Oh, ini track yang ini. Oke, oke, oke. Ini rame nih, ini bisa kita makan semua nih. Makan semua. Dapat lagi nih, 4. Kalem. Syukur. Oh, John Burning. Ketemu lagi kita. Ya, ya, ya. Final lap. Pasti dia sebel sama gua tuh. Nah, cuma udah mau finish. Oh, tank sini deh. Aduh, 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 aduh. Wah, ketujuh lagi kayak yang pertama tadi. Tapi yang penting urutan terakhir kita jadinya keberapa nih? Coba lihat dulu. Kita dapat sesuai target ya. Oh, final position tetap pertama kita. Alhamdulillah, berarti kita ini ya udah selesai yang itu. Nah, ini kalau gue lihat teman-teman sekarang ini masih ada dua lagi yang kekunci. Tapi ini kayaknya kekunci karena full front wheel drive. Oke. Kalau yang ini kenapa kekunci light car? Oh, emang mobilnya kita belum punya ya. Coba kita akan berpindah dulu ke market. Coba gue pengen beli mobil front wheel drive. Mana yang front wheel ya? Killer B. Oh, ini nih front wheel drive. Masih level 17 nanti. Wah, sekarang belum belum bisa teman-teman. Oke, berarti kalau misalnya sekarang karir, wah, gue harus nyampe ke 1600 dulu ya. Jadi gue harus ada yang gue perbaikin dulu nih. Oke, ya. Mungkin dari ini semua yang bisa gue tambahin lagi. Kayaknya di yang sini ya. Oke. Gak apa-apa. Gue akan nyobain dulu. Gue akan main sekali lagi. Mobilnya baru ada yang ini aja ya. Tune upgrade, paint my car. Gue pengen nyobain dulu tuh yang front wheelnya tuh. Tapi sayang,
nggak bisa ya, kirain bisa make yang itu lagi ya, apa minjem mobil lagi. Oke, gue ini aja deh, paint shop livery nggak bisa di custom banget ya. No no no, my car. Coba ini jual lah. Bagaimana cara menjualnya? Apa jajan nggak bisa dijual nih? Oke, ya udah teman-teman. Oh, gua harus memperbaiki skor yang ini nih kayaknya ya. 100, 400. Gua akan memperbaiki skor yang ini. Tapi mungkin yang gua mainin gua record nggak semuanya kali ya. Oke. Gua harus nyampe 1600 total skornya. Sorry, jadi bingung putar ke sana ke sini, nggak tahu mau ngapain. Maklum lagi main karir dan gue belum pernah sejauh ini. Oke. Ah, startnya gini ya. Mana nih gue? Mana nih gue? Ah, ini dia nih yang paling rusuh di belakang. Intinya di yang kejuaraan ini gue harus sempurnain skornya ya. Ambil dalam. Dah. Wah, jumping tinggi. Enggak ada yang. Oke. Halus baloknya. Dalam ah. Tip. Oke, dan rapat. Satu lap lagi. Bannya udah berantakan mana-mana. Waduh, waduh, waduh. Kasihan yang beresin bannya ya. Capek banget tuh numpukin satu-satu sampai rapi. Oke. Sip, 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 sip. Nah, teman-teman, gue di yang balapan ini cuma gue perlu menangin aja supaya skor gue cukup ya buat ke berlanjut ke yang tier berikutnya ya, ke yang kejuaraan berikutnya. Paling di nextnya nanti karir mode kita udah nyobain mulai di yang tier baru ya, dan gue pengen banget beli mobil-mobil baru lagi. Ternyata emang harus gue pakai mobil yang berbeda-beda ya supaya gue bisa tetap mainin semuanya. Kalau enggak, ada beberapa bagian yang mesti di-lock gitu. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga silakan mau bertanya apapun di kolom komentar, langsung aja ketik. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video JJ Logi Gaming yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.